end of the beast story, bro. Dia kejual dan gue siap untuk proyek baru. Bye, Adi. I just wanna, yeah, I just wanna sustain with you, yeah. Play no games with you, no. You're the apple in my ear, you're my eye. Every time make you leave, make me cry, aye. Meant to be, that's why it always feels on time, aye. You're forever. So, gue harus melepaskan mobil ini, men, karena gue harus bikin project baru, nggak mungkin di sini terus, nggak mungkin di E36 ini terus. The beast has to end, bro. Alhamdulillah ini udah laku sama namanya Khairul, Bang Irul, dan dia mau ketemu nama gue ntar di Jakarta nanti malam. So hampir 3 bulan gue nyelesain mobil ini, dan mobil ini enak banget, sumpah. Ini gue bawa lagi, gue santai-santai gitu di macet-macetan ini, dan setirnya enteng banget, kaki-kaki nggak ada bunyi. AC dingin, alhamdulillah. So, sebenarnya gue sayang, cuman ya gimana, gue mau beli M46325, kalau enggak S90320 tahun 2005. Gue lebih berat kepengen 320 sih sebenarnya, si S90, karena gue belum pernah punya. Kalau M46 gue udah pernah punya 2 kali. Gak tau, men, gue nggak mau nyebrang. Tapi kalau nyebrang gue ke W124, kalau enggak W202 kali ya. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah, gue harus ambil mobil apa habis ini. Oh, enak banget kayak gini ya. Ya, namanya juga di apa lagi nih habis ini? M46 boleh. M46 boleh. Kita ceki-ceki dulu aja besok. 325i. Gua enggak tahu sih, gua pengen 320 S90, cuman belum pernah kan gua. Iya. S90. S90 belum pernah lu. Belum pernah S90. M46 udah 2 kali. Kejadian M46 lagi, bosan. S90 sih paling benar kayaknya. Gimana kayaknya? Di range harga 100 kan? Pasti. Ini kan 320. 320. 323 kalau enggak. Kalau enggak 323. Iya. Yeah. 36 lagi. 36 lagi. Cuman bosan anjing ya 36 berapa kali gua? 5 kali ada kali. Kalau Volvo? Berani gak lu? Gue tanya. Berani dikuras gak? Agak sih. Enggak sih, gak dikuras. Enggak dikuras. Paling kemarin habis berapa ya? 4 juta udah. Gak pernah jajan lagi ya. Nah, gue kurang suka gak RWD kan dia. Sebenarnya yang semuanya RWD, kecuali 850 ternyata. Itu RWD kan ya? Ini front. Ini front kan? Iya. Sisanya RWD. Sisanya RWD? Iya. 850 doang yang depan. Jadi gue masih bingung sama Jul mau beli apa lagi habis ini, proyeknya buat direstorasi. Sedapatnya lah antara 36, 323, M46, S90. Kalau mau balik ngelirik Mercy lagi. Ya Mercy kalau nggak C200, kalau nggak C230 top. Nah ya udah besok kita C230 top. Iya. Yeah. Kalau nggak W124. W124 boxer. List beca. List beca susah tapi sedapatnya aja lah. Penting kan dibawa cepet. Ada sih banyak di Jakarta kemarin, tadi gue liat W124 ya. W124 banyak banget, lagi banyak banget. Yeah. Di iklan lagi banyak banget. Cuman gak tau tuh kan, dia kan injeksinya masih konvensional ya, gue gak tau tuh rewel apa enggak ntar kalau nyetatar gitu. Katanya kalau harusnya nyetatar rewel sih. Harusnya rewel sih. Kalau dipakai enggak? Starternya doang. Kalau sering dipakai? Iya. Yeah. Iya kan? Starter awal. Iya sama aja dong kayak Crown, bro. Ya udahlah, gue masih bingung nih. Coba komen di bawah. Apa? 325 facelift, udah pernah punya kemarin 2020. M6 325 ya? Iya, miskin jual. Gue jual murah tujuh, 76 juta. Bangun berapa emang totalnya? Kagak bangun. Beli udah jadi. Sekarang harganya anjing. Iya, 325. Ya udahlah, hunting 323, bre.
juga ada 3 lu cari. Ini enggak usah lu bawa jual lagi. 36. Iya, yeah, buat ngedrift. Manual berarti. Keulang lagi kisah 2020 lagi. Kemiskinannya ntar ada lagi. Anjing ganti mesin 2 kali gua. Mercy sih paling berat sekali ini, coba. Kalau dapat nanti Mercy coba deh. 202 kalau enggak 2124 udah. Bisco itu kencang banget, Bisco. 24 ya? Mm-hmm. Oke, sekarang gue lagi nunggu si Mas Irul. Irul mau ngambil mobilnya sekarang. Dan habis itu ya udah gue browsing-browsing lagi dan kayaknya The Beast Story selesai sampai di sini, Bro. Selamat tinggal The Beast. Terus posteringnya enteng banget, Jul. Ini posteringnya. Ini postering paling terenteng enteng. Yang pernah gue punya. Kenapa bisa enteng? Kayaknya masih sehat aja. Kalau E36, M46 gue apalan banget ya modifnya. Sama rusak-rusaknya juga gue apalan banget, tau gak lo. Kayak 323 gue pernah punya buat drift. 320 dua kali, M46 318 M43 sekali, 325 sekali, udah apalan tuh. Iya, jadi gue gak bakal terlalu susah lah. Tapi kalau gue nyebrang nih, nyebrang ke Mercy ya, sebenarnya mungkin gak bakal kenapa-kenapa ya, gak bakal lebih mahal juga Mercy. Cuma belum pernah aja gitu, kayak tau gak sih lo, kayak mau ke situasi yang baru, kayak takut aja gitu. Tapi sebenarnya mobil sama aja sebenarnya. Ada satu lagi BMW yang di budget gua, yaitu S90. Gua belum pernah punya tuh. Cuman lagi cari barangnya, semoga dapet. Gua lebih berat ke S90 sih, sama 325. Kalau enggak, ya Mercy C230 tok, enggak kompresor, enggak apa. Mungkin C240-nya tapi W202. Tapi boleh komen di bawah, menurut lu apaan? So, ya. Yeah. Itu dia men, kehidupan men, di restorasi. Bang Irul, udah tahu lo ya? Tahu perjalanannya Bang Irul ya? Tapi lihat dulu, maaf dong kalau lihat dulu. Ya ilah, sama aja. Nah, ada kunci. Rino nyala semua. Kalau mobil itu kalau mana begini bang, motornya palingan biasanya. Di track gitu? Enggak, kalau sering pada mati biasanya motornya. Oh enggak ya, itu namanya modul power window. Tuh, dengerin yuk, mobil tua lu mau mobil tua mau perfect gimana? Enggak bisa. Seninya doang. Dia kalau mobil tua harus enggak boleh ada bunyi. Maksudnya ini kayak gini-gini nih. Umur. Lo beli Brio kalau mau. LCGC. SDGC. Celem tangannya gimana itu, Bre? Bisa, harusnya bisa. Ini lagi error aja nih. Lagi mau dijual error. Biasa. Buka bensinnya mana, Bang? Langsung buka lah. Langsung buka dia. Dipencet aja. Sama orangnya langsung dibuka. Dipencet aja. Pencet aja. Enggak ada. Enggak ada, tuas. Perpisahan nih gue nih. Mau mobil nih. Bang Iru, sampai jumpa kembali. Semoga The Beast-nya kepake The Beast. Bye. Bye Bang Randy, bye. Yo. Yo Bang Iru. Sampai jumpa. Goodbye. The Beast.
Yo, Bang Randy. Hunting lagi dia, bro. Your team.